Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nasta'hdi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Nusalli wa nusallim ala rasulillah wa nabiyillah muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah. Khotal iman jemaah sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa memuji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah kita senantiasa mengawali aktivitas kita selain daripada mengucapkan bismillah, menyebut nama Allah, hendaklah kita senantiasa bersyukur kepadanya, karena tidaklah kita berbuat, tidaklah kita beramal kecuali semuanya adalah karena kehendak Allah. Dan kita bersyukur, kita memujinya, tidaklah pada malam hari ini kita berkumpul dalam majelis ilmu, semuanya adalah karena kehendak Allah. Kita bersyukur karena masih diberikan taufik oleh Allah untuk melakukan ketaatan, ketakwaan kepadanya. Semoga berkumpulnya kita pada malam hari ini di antara sebab yang mengantarkan kita kepada surganya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah." Siapa yang melalui satu jalan, di jalan itu dia mencari ilmu, maka Allah akan mengantarkannya menuju jalan dari jalan-jalan yang bisa mengantarkan ke surga. Dan tak lupa salawat serta salam hendaklah senantiasa kita sampaikan, kita peruntukkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teladan yang sempurna, contoh yang tidak ada duanya, yang senantiasa menunjukkan kepada kita kebaikan apapun bentuknya, mengingatkan kita dari keburukan apapun bentuknya, sehingga kita mengetahui jalan yang bisa menyelamatkan kita dari siksa Allah SWT dan mengantarkan kita kepada rahmatnya. Hendaklah kita senantiasa menyampaikan salawat kita kepadanya agar kita mendapatkan kebaikan dunia kita dan akhirat kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita melanjutkan pembahasan kita tentang kitab At-Tadhkirah. Kita akan membahas ikhtilaf al-athar fi sa'atil qabr, yakni tentang athar-athar yang berbeda-beda, yang membicarakan tentang luasnya kubur bagi orang-orang beriman bin nisbah ila a'malihim, yang itu sesuai dengan amal perbuatan mereka. Jadi ada beberapa atsar yang menyebutkan tentang luasnya kubur orang-orang beriman. Luasnya kubur orang-orang beriman tergantung dari amal mereka dalam kehidupan dunia. Semakin baik amal seorang mukmin dalam kehidupan dunianya, maka semakin luas kuburnya.
dan kita pasti akan bahagia ketika diberikan kubur yang luas, yang lapang. Sebagaimana hanya kita bahagia kalau memiliki rumah yang luas, yang lapang. Kita kalau punya rumah yang sangat sederhana, kemudian suatu ketika kita diberikan luas, rumah yang sangat luas, pasti kita akan lebih senang kalau rumah kita itu luas. Demikian juga kebahagiaan seorang mukmin ketika dia meninggal dan mendapati kuburnya itu lapang, kuburnya itu luas. Maka ini diantara bentuk kenikmatan alam barzah, alam kubur yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang-orang beriman. Dikatakan dalam kitab ini, ja'a fil Bukhari wa Muslim, disebutkan dalam kitab Bukhari dan kitab Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan annahu yafsahu lahu sab'una dhira'an, bahwa kuburnya orang-orang beriman itu dilapangkan seluas 70 dhira'. 70 dhira', dhira' itu ukuran tangan. 70. Ya, 70 berarti sangat luas. Kalau misalkan segini ini ukurannya paling enggak 90 atau ukurannya 80. Berarti ya paling tidak di atas 50 meter luasnya. Jadi luas alam barzah, alam kubur bagi seorang mukmin itu diluaskan, dilapangkan sejauh 80 dirham. 70 dirham. Kemudian dalam riwayat Tirmidzi disebutkan sab'una dhira'an fi sab'ina dhira'an. 70 kali 70. Panjangnya 70, lebarnya 70. Berarti sangat luas. Ya, sangat luas. Padahal sebelumnya alam barzah itu menyempit, menghimpit siapapun yang dimasukkan ke dalamnya, sampai remuk tulang belulangnya, sesak, ya sesak, sampai remuk tulang belulangnya. Tetapi untuk orang-orang yang beriman maka dilampangkan. Kalau dalam riwayatnya Tirmidzi dikatakan 70 kali 70. Kemudian dalam hadis Al-Barra bin Azib yang sudah kita bahas sebelumnya, kuburnya itu dilapangkan maddal basar, sejauh mata memandang. Jadi sejauh mata memandang, ya seperti itu luasnya. Ya, tetapi khotal iman jemaah sekalian yang dirahmati Allah, ini hanya bisa dirasakan oleh orang yang sudah memasuki alam barzah. Sebagaimana kita sampaikan sebelumnya bahwa alamul barzah, alamul qabr tidak sama dengan alam dunia. Kita melihatnya dengan kasat mata kita, ya ukurannya seperti itu. Lebarnya ya mungkin setengah meter. Kemudian panjangnya seukuran tinggi orang yang meninggal. Ya, panjangnya seukuran tinggi orang meninggal, lebarnya seperti itu. Tapi bagi orang yang masuki alam barzah, mereka akan mengalami yang seperti ini. Karena alam barzah dengan alam dunia itu sangat berbeda. Kemudian disebutkan di sini, diriatkan dari Ali bin Ma'bad dari Mu'adzah, dia mengatakan, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ala tukhbirina an maqburina, tidakkah anda beritakan kepada kami bagaimanakah kubur-kubur kami, ma yulki wa ma yasna'u bihi, apa yang akan didapatkan dan apa yang akan dia perbuat, apa yang akan didapatkan oleh orang yang meninggal dan apa yang akan diperlakukan kepada orang yang meninggal. Orang yang meninggal itu akan mendapatkan perlakuan apa? Dia akan menerima apa? Dia akan menimpa apa? Faqala, di antara yang dikatakan, in kana mu'minan, jika orang meninggal ini adalah orang yang beriman, fasakhalahu fi qabrihi arba'una dhira'an, maka akan dilapangkan kuburnya itu sejauh 40 dhira'. Jadi sejauh 40 dhira' dilapangkan. Kalau dia seorang mukmin, setelah sebelumnya menghimpit dia, maka ini adalah nikmat yang akan Allah Azza wa Jalla berikan kepada orang beriman. Dan
nikmat ini tentunya kalau dibandingkan dengan nikmat dunia lebih baik daripada nikmat ini. Jadi jika dibandingkan dengan nikmat dunia lebih baik daripada nikmat ini. Apalagi kalau dibandingkan dengan nikmat kehidupan akhir, lebih nikmat lagi. Jadi dibandingkan dengan kehidupan akhir itu lebih nikmat. Disebutkan nanti akan kita kaji bahwa tanah yang dimiliki oleh penghuni surga itu sejauh mata memandang. Dia melihat dari dipan-dipannya. Dari dipan-dipannya. Dipan itu kalau dia mau naik ke atasnya, dipan itu akan turun. Ketika dia naik, maka dia akan meninggi. Seberapa luas tanah yang dia miliki sejauh mata memandang. Jadi lebih nikmat lagi. Jadi lebih nikmat. Ini saja kenikmatan yang ada di alam kubur dibandingkan dengan kenikmatan dunia lebih baik daripada lebih baik nikmat alam kubur, apalagi jika dibandingkan dengan nikmat yang Allah Azza wa Jalla sediakan bagi orang-orang beriman dalam kehidupan akhirat. Kemudian aku katakan, yakni penulis kitab ini Imam Al-Qurtubi mengatakan innama yakunu ba'da dzikil qabr. Ini semuanya terjadi setelah kubur itu menghimpit. Sebagaimana kita sudah membahasnya. Setelah kubur itu menghimpit, tidak ada satupun jenazah yang dimasukkan ke dalam kubur, tidak ada satupun anak cucu Adam yang dimasukkan ke dalam liang lahat kecuali dia akan menghimpit. Menghimpit siapapun yang dimasukkan ke dalamnya. Sekiranya ada yang berhak untuk lepas dari himpitan itu, dia adalah siapa? Kemarin? Siapa kemarin? Sa'ad bin Mu'ad. Siapa dia? Pemimpin kaum Ansor yang keberkahan dia sangat banyak terhadap Islam. Jadi ini terjadi setelah ba'da dzikil qabr, setelah kubur itu menghimpit. Demikian juga setelah pertanyaan malaikat penjaga kubur. Kemarin kita sudah membahasnya secara panjang lebar karena hadis-hadisnya sangat banyak. Ya. Nah, setelah dia berhasil menjawab pertanyaan malaikat penjaga kubur dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah meneguhkan dia untuk menjawab pertanyaan malaikat penjaga kubur, maka yufsahu lahu qabr. Jadi kuburnya itu dilapangkan. Dan kalau kita kembalikan ke apa itu namanya nas hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya tidak hanya ini, banyak lagi yang lainnya. Seperti kuburnya itu di apa itu namanya terangi oleh cahaya, kemudian dihamparkan untuknya hamparan dari surga. Ya, ini nikmat yang tidak terkira. Nikmat yang tidak terkira. Atau juga dalam riwayat yang lain ditunjukkan tempat kembali dia di surga. Ditunjukkan aslinya tempatmu nanti di sini. Awalnya ditunjukkan neraka, terperanjat dia. Kemudian dikatakan kepadanya, tetapi engkau tidak menghendakinya. Ini tempat kembalimu di surga. Akhirnya dia berkata, Rabbiki akimis sa'awai Rabbu, segerakan kiamat. Likai arji'a ila ahli wa mali, agar aku bisa kumpul lagi dengan keluargaku, agar aku bisa kumpul lagi dengan hartaku. Nah, seperti itu. Wa ammal kafir, adapun orang kafir bagaimana? Fala yazaru qabruhu alaihi diqan. Adapun orang kafir, maka kuburnya itu tetap menyempit. Jadi kuburnya itu tetap menyempit. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kepada kita selamat dunia kita dan akhirat kita. Kemudian dalam kitab ini disebutkan satu kisah. Ya, satu kisah yang disampaikan oleh ulama ina, para ulama kami, ya disebutkan oleh para ulama kami berarti para ulama dari Imam Al-Qurtubi, mungkin dari guru-gurunya, ya di mana pernah menyampaikan satu kisah, satu apa itu namanya kesaksian. Ya, sebagaimana kalau kita pernah menyaksikan ya kan, atau pernah mendengarkan berita dari orang yang terpercaya bahwa ada orang yang sudah meninggal beberapa tahun, kemudian apa itu namanya ternyata jasadnya masih utuh. Atau misalkan kemarin seperti peristiwa gempa di Palu, ada orang yang apa itu namanya tertutup lumpur ya sudah 11 hari, kemudian ternyata jasadnya tidak mengeluarkan bau busuk. Kemudian pakaiannya tidak terkoyak, seorang akhwat yang senantiasa istiqomah menutupi auratnya dengan hijab, dengan jilbab, ya bahkan sampai niqabnya juga tidak terbuka. Nah, kesaksian seperti itu, yang seperti ini juga disebutkan dalam kitab-kitab terdahulu, bahkan dalam
Kitab Al-Kabair juga pernah disebutkan kesaksian-kesaksian tentang orang yang apa itu namanya tidak membayar zakat, ya. Itu pernah juga di apa itu namanya disampaikan. Nah, disebutkan di sini inna khifaron kana bi qarafati misr yaghfirul kubur. Ada para penggali kubur yang berada di wilayah Mesir. Ya, mereka itu pernah menggali kubur. Suatu ketika hafara thalathata akbar. Suatu ketika dia menggali 3 buah kubur. 3 buah lahat. Maka tatkala selesai dari apa itu namanya penggalian kubur itu, ada seorang dari mereka ini yang apa itu namanya kelelahan, kemudian akhirnya dia tertidur. Far'a fi ma yaron na'im. Kemudian akhirnya dia bermimpi melihat dalam tidurnya 2 orang malaikat yang turun, dan keduanya pertama itu turun ke salah satu lahat yang sudah digali. Salah satu malaikat berkata kepada yang lainnya, "Uktub farsakhan fi farsakh." Ya, tulis untuk dia luasnya lahat dia, luasnya kubur dia itu seluas farsah dikali farsah. 1 farsah itu ukurannya 1,5 mil. 1 mil itu ukurannya 1,5 kilo. Berarti kalau apa itu namanya 3 kali farsah, ya ukurannya itu adalah 3 kali farsah, ya berarti berapa? 1,5 dikalikan 3, ya berarti 4,5 mil. 4,5 mil kalau dikalikan kilo, ya ditambahi lagi kan. Jadi seperti itu, luasnya itu dikali itu, 1 farsah dikalikan 1 farsah. Thumma waqafa 'ala thani, kemudian keduanya menuju kepada lahat yang lainnya. Kemudian salah seorang dari mereka berkata, "Uktub milan fi milin." Catat untuknya 1 mil dikalikan 1 mil. Dicatatkan untuknya 1 mil dikalikan 1 mil. Tsumma waqafa 'ala tsalits, kemudian keduanya berdiri di lahat yang ketiga, di kubur yang ketiga, ditulis "Uktub fatran fi fatrin." Tulis untuknya fatr dikalikan fatr. Fatr itu seukuran ini. Di sini disebutkan ma bainal ibhami wassababa. Antara jari ibu jari dengan jari telunjuk. Jadi kuburnya itu selebar ini. Ini dikalikan ini. Tsumantabaha, kemudian dia tersadar. Kemudian ketika itu faji'a bi rajulin gharib. Kemudian setelah itu, beberapa saat setelah itu dibawakanlah orang yang asing, tidak ada yang kenal. Orang yang asing, tidak ada yang kenal. La ya'ubuhubi. Ya, yang mana kuburnya itu sudah disiapkan untuknya. Fadufina fil qabril awal. Ternyata dia dikuburkan di kuburan yang pertama. Yang berapa tadi luasnya? 1 farsah dikalikan 1 farsah. Yakni 3 mil dikalikan 3 mil. Kemudian tsumma bi rajulin akhar. Kemudian dibawakan orang yang lain, kemudian dikuburkan dia di kuburan yang kedua. Berapa tadi? 1 mil kali 1 mil. Kemudian yang terakhir tsumma ji'a bi imra'atin mutrafatin min wujuhil balad. Kemudian yang terakhir dibawakan seorang wanita yang kaya, orang yang paling kaya di seluruh negeri. Ya, haulaha nasun katsirun, di sekitarnya yang memakamkan dia banyak orang yang mengantarkannya. Fadufina fil qabri dhik, dan dia dikuburkan di kuburan yang sempit tadi. Khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka ini ada pelajaran, jangan tertipu dengan materi. Jangan tertipu dengan materi. Bisa saja orang yang gharib itu, orang itulah orang yang lebih dikenal di kalangan alamul malaku, di kalangan alam malaikat, alam yang tinggi. Sebagaimana kalau kita pernah ingat kisahnya siapa? Uwais bin Amir atau Uwais Al-Qarni. Dia tidak dikenal di kalangan para sahabat, tidak dikenal. Tapi dia dikenal di kalangan para malaikat. Karena apa? Karena birrul walidain dia kepada ibunya. Ya, dan tidaklah dia dikenal sebelum akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabat tentang seseorang yang tidak dikenal di bumi tetapi dikenal di langit. Maka akhirnya setiap kali ada kesempatan, ada
orang-orang dari Yaman, ya kan, rombongan dari Yaman, mesti Umar radhiyallahu ta'ala mesti mencari orang yang namanya Uwais bin Amir itu. Sampai akhirnya sudah ketemu, ya. Sebelumnya tidak ada yang diceritakan oleh Umar, kenapa kok mencari orang ini. Sampai akhirnya ketemu sama Uwais, akhirnya Umar minta agar dia, Uwais, memohonkan ampun kepada Allah untuknya. Ya. Kemudian pada kesempatan berikutnya tanya lagi. Akhirnya orang-orang apa itu namanya tidak tahu, akhirnya diberitahu oleh Umar, akhirnya berita Uwais menyebar. Ya. Tapi Uwais akhirnya menjauh dari negerinya, dia senantiasa kumpul bersama dengan pasukan kaum muslimin, menjauh. Nah, kita jangan sampai tertipu dengan sesuatu yang nampak. Orang-orang ini bukan orang yang terkenal, orang ini bukanlah orang yang punya kedudukan, orang ini bukanlah orang yang punya pangkat. Tapi bisa saja di kalangan apa itu namanya alam malakut, alam malaikat, dia itu orang terkenal. Ya, ya seperti dalam apa itu namanya kisah yang disebutkan di sini. Nah, ini khotbah iman jemaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi kembali kepada bab yang disebutkan di awal tadi, ini menunjukkan bahwa atar-atar ini, hadis-hadis ini, selama hadis-hadis ini sahih, maka kita terima, dan memang riwayat-riwayat ini bisa kita terima, hadisnya Bar bin Azib kita terima, hadisnya At-Tirmidzi kita terima, hadisnya Bukhari Muslim kita terima. Bagaimana menyatukannya? Nah, Imam Al-Qurtubi mengatakan perbedaan atar ini menunjukkan, ya, perbedaan alam barzah, alam kubur, kuburan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman sesuai dengan amal mereka. Jadi sesuai dengan amal mereka. Ya. Wallahu ta'ala biswa. Bisa saja di antara kita ada yang lebih luas kuburnya. Ya, bisa saja ada di antara kerabat kita yang lebih luas kuburnya. Ya, mungkin dia orangnya lebih soleh dari kita. Makanya pentingnya ikhwatal iman yang dirahmati oleh Allah SWT, kita harus punya amal unggulan, punya amal unggulan yang itu apa itu namanya unggul jika dibandingkan dengan amal-amal yang lain, bahkan unggul jika dibandingkan dengan amal-amal orang lain. Dan kalau perlu amal itu sembunyikan, jangan ada yang tahu, karena itu diantara apa itu namanya bekal kita untuk kita bawa mati. Kita harus punya itu. Apakah senantiasa sholat malam tapi nggak ketahuan orang? Ulama-ulama sholat terdahulu kan seperti itu. Sering kali ketika mereka malam hari nangis, ya kan, nangis. Kemudian ketika ada yang terbangun diusap-usap. Jadi untuk menunjukkan kalau dirinya nggak ada apa-apa, ya. Tapi ada yang akhirnya mengetahui kerabatnya, mengetahui kenapa setiap malam kok senantiasa menangis gitu kan. Jadi seperti itu. Karena mereka suka menyembunyikan amal mereka, karena mereka berharap amal itulah yang bisa apa itu namanya menjadi bekal mereka, amal unggulan itulah yang bisa menjadi bekal mereka untuk kematian mereka. Allah Ta'ala biswa. Kemudian kita melanjutkan dengan pembahasan maja'a fi adzabil qabri, tentang adab kubur, wa annahu haq, dan adab kubur ini benar. Wa fi ikhtilafi adzabil kafirin, demikian juga pembahasan tentang perbedaan azabnya orang-orang kafir di kuburan mereka. Ya, azabnya orang-orang kafir di kuburan mereka. Azab kubur itu benar, ya, benar adanya, memang benar adanya. Kemudian azabnya orang-orang kafir itu berbeda-beda. Penulis kitab ini menyebutkan di antaranya firman Allah surat Thaha ayat 124. Allah berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka." Siapa yang berpaling dari mengingatku, maka untuknya kehidupan yang sempit. Siapa yang berpaling dari mengingatku, tidak mau zikir. Ya. Tidak mau zikir. Tidak mau mengingat Allah. Termasuk zikir itu ada zikir dengan lisan, ada zikir dengan hati, ada zikir dengan perbuatan. Termasuk zikir dengan perbuatan itu ya salat. Dan dia adalah salah satu dari rukun Islam. Dia adalah identitas seorang muslim. Kalau seseorang tidak sholat berarti perlu dipertanyakan keislaman dia, atau bahkan dia sudah masuk kategori kafir. Kalau Syekh Utsaimin berpendapat, mengikuti pendapat bahwa orang ini sudah kafir, tidak perlu dikuburkan bersama dengan kaum muslimin di tempat yang sama. Orang yang di KTP-nya muslim tapi dia tidak pernah sholat, jangan kumpulkan jadi satu.
carikan kuburan yang lain. Kasihan orang yang beriman nanti akan terganggu dengan keberadaan dia. Nah, orang yang berpaling dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka untuknya kehidupan yang sempit. Abu Sa'id Al-Khudri dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhuma mengatakan, makna dari ma'isyatan dongka adalah azab kubur. Jadi siapa yang berpaling dari mengingat Allah, maka untuknya adalah azab kubur, siksa kubur. Ya, siksa kubur. Kalau orang sudah tersiksa di kuburnya, ya otomatis nanti di kehidupan setelah hari kiamat, ya dia akan tersiksa. Sebagaimana hadis Utsman sebelumnya disebutkan, ya, faman naja fama ba'dahu aisyah. Siapa yang selamat di dalam alam kuburnya, maka setelahnya akan lebih mudah. Tapi siapa yang tidak selamat di alam kuburnya, maka setelahnya jauh lebih susah, lebih berat. Ya, jauh lebih berat. Makanya kita ingat hadisnya Barq bin Azib kemarin. Ketika orang-orang zalim, orang kafir tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat penjaga kubur, kemudian ditunjukkan oleh malaikat penjaga kubur, ini tempat kembalimu asalnya di surga, tapi karena kamu tidak mau, ini tempat kembalimu di neraka. Apa kemudian doanya orang yang meninggal itu? Rabbi la takumisa, wahai Rabbku, janganlah engkau bangkitkan hari kiamat. Karena tahu bahwa kehidupan alam akhirat, mulai dari mahsyar sampai apa itu namanya neraka, itu lebih berat daripada kehidupan alam barzakh. Jadi lebih berat daripada kehidupan alam barzakh. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian ada juga yang berpendapat perihal firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Tur ayat 47. Wa inna lilladzina dzalamu adzaban duna dzalika. Dan sesungguhnya orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang zalim azab selain dari itu. Sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim ada azab selain daripada itu. Nah, yang dimaksud dengan ada azab selain daripada azab itu adalah azab kubur. Jadi sebelum azab dalam kehidupan kiamat akan ditimpakan kepada mereka, mereka sudah mendapatkan azab lebih dulu. Jadi mereka sudah mendapatkan azab lebih dulu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, azab kubur itu sangat berat. Bagaimana tidak berat? Ya, kalau dibandingkan dengan siksa dalam kehidupan dunia ataupun musibah dalam kehidupan dunia, itu tidak seberapa. Orang kalau misalkan rumahnya kebakaran, kemudian dia di dalam rumah itu terbakar, mati, sudah selesai. Sudah selesai. Ya kan? Atau dia misalkan dalam kehidupan dunia, ya, dia ditagih utang, kemudian apa itu namanya, yang nagih utang itu sampai mukuli, sampai menyiksa. Ya kan? Kemudian mati, sudah selesai. Tapi orang kalau berada di alam kubur, misalkan dia disiksa, disiksa dengan sebab makan harta riba misalkan, disiksa dengan sebab zina misalkan, disiksa sebab dengan sebab tidak mengamalkan apa yang ada dalam kitabullah dan sunnah misalkan, maka itu siksanya terus nanti sampai hari kiamat. Apakah dia mati ketika disiksa itu? Enggak, dia sudah mati kok. Dan bukan hanya itu, ketika berada di dalam kehidupan neraka, para penghuni neraka itu teriak-teriak kepada raja, kepada malaikat penjaga neraka, ya malikul yaqdi alaina rabbu, wahai malik. Mereka teriak-teriak, eh malik, ya kan, liyakti alaina rabbuk, agar Rabbmu mematikan kami saja. Jadi mereka yang berada di dalam neraka itu teriak-teriak kepada malik, ya, malaikat malik disebutkan dalam ayat itu. Makanya ada yang mengatakan yang menjaga neraka namanya malaikat malik. Mereka teriak-teriak, maka malaikat ini mengatakan, innakum makithun, sudah diam saja, kamu di situ. Makanya para jamaah, kalau kita merenungkan ayat-ayat seperti ini ataupun nas-nas yang menjelaskan tentang siksa alam kubur, susah beratnya ataupun siksa dalam kehidupan dunia itu enggak sebanding dengan ini. Orang misalkan sakit lama gitu dalam kehidupan dunia, mungkin yang lama yang rasanya itu sangat berat itu kalau orang kena kanker mungkin ya. Kan sakit. Ya, orang kena kanker itu sakit. Ya. Sakitnya mungkin kita yang sehat ini tidak bisa mengira, ya, sakitnya tak terkira. Tapi jika dibandingkan dengan siksa dalam alam kubur, jika dibandingkan dengan siksa dalam kehidupan hari kiamat, itu tidak ada apa-apanya.
Enggak ada apa-apanya. Makanya ketika kita mengetahui nas-nas seperti ini, seharusnya kita lebih bisa bersabar lagi dengan segala musibah yang menimpa kita dalam kehidupan dunia. Kenapa dikatakan bahwa maksud daripada ayat ini adalah azab kubur? Karena Allah menyebutkannya setelah Allah fadharhum hatta yulaku yaumahumul ladzi fihi yus'akun. Tinggalkan mereka wahai Muhammad. Tinggalkan mereka wahai Muhammad hingga mereka akan bertemu dengan hari mereka di mana hari mereka itu mereka akan binasa. Biar kepada orang-orang kafir yang mereka menyakiti orang-orang beriman, sudah dibiarkan mereka, biarkan. Sabar saja engkau. Engkau dan para pengikutmu sabar. Para jamaah, seringkali kita ini apa itu namanya? Tidak sabaran dalam artian gregeten bahasa Jawanya. Ya kan? Misalkan orang Yahudi, orang Zionis. Kita nyebutkan Israel itu tidak boleh, karena Israel itu ungkapan yang baik. Israel itu adalah nama lain daripada Nabiullah Ya'kub, ya. Yang bermasalah itu adalah Bani Israel atau Yahudi, itu yang tepat. Nah, misalkan kita melihat kedzaliman orang-orang Yahudi, bagaimana dia mendzalimi saudara-saudara kita. Ya, kita mendzalimi saudara-saudara kita. Maka perbuatan zalim yang dilakukan oleh orang-orang kafir kepada kita atau saudara-saudara kita jangan sampai mendorong kita untuk berbuat tidak adil. Ya. Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Janganlah sampai ya perbuatan orang-orang kafir yang berbuat zalim kepada kalian mendorong kalian untuk tidak berbuat adil. Idilu huwa aqrabu littaqwa. Adillah karena itu lebih dekat kepada ketakwaan. Menghadapi kezaliman orang-orang Zionis misalkan, atau sekarang kita mendapati ada kedzaliman siapa waliul amr misalkan, sabar. Dan itu sudah pernah terjadi pada masa sahabat, itu terjadi. Para tabi'in itu banyak, para sahabat yang tidak pernah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengadu kalau tidak salah kepada sahabat Abdullah bin Abbas perihal kedzalimannya Al-Hajjaj bin Yusuf. Al-Hajjaj bin Yusuf sampai dia digelari dengan Al-Thaqafi yang mudah menumpahkan darah. Ada ulama yang enggak sepakat sama dia langsung bunuh. Yang dibunuh itu ratusan. Maka apa katanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, isbiru, sabar saja kalian. Ya. Fa'in, karena tidak datang satu zaman kecuali yang datang setelahnya itu jauh lebih buruk. Nah, terhadap orang-orang kafir, orang-orang zalim yang berbuat kedzaliman, maka fadharhum, sudah biarkan mereka. Jangan sampai kita ini melakukan perbuatan yang mengandung unsur dosa. Kalau kita menghadapi kedzaliman mereka dengan kedzaliman yang lainnya, apa bedanya kita dengan mereka? Mereka berbuat zalim, kita juga berbuat zalim. Apa bedanya kita dengan mereka? Enggak ada bedanya. Mereka akan memikul beban dosa mereka, kita juga akan memikul beban dosa kita. Maka yang tepat itu, kalau mereka berbuat zalim, sudah biarkan. Ya, kita nasihati tetap zalim, ya sudah biarkan. Ya. Fadharhum, biarkan mereka hatta yulaku yaumahum allazi fihi yus'akun. Sampai mereka itu menemui hari mereka di mana mereka akan binasa. Kapan itu? Baru kemudian ayat yang ini tadi yang dibahas, wa inna lilladzina dzalamu adzaban duna dzalik. Karena sesungguhnya orang-orang yang zalim itu akan mendapatkan siksa selain daripada itu. Selain siksa apa itu namanya neraka, mereka akan mendapatkan juga azab kubur. Ya, kematian itu dekat. Mereka berbuat zalim ala paling cuman 10 tahun, cuman 20 tahun, cuman 30 tahun, tapi nanti mereka setelah itu tersiksa sampai hari kiamat. Nah, ini adalah hari akhir ya dari hari-hari dunia. Ini menunjukkan bahwa azab yang menimpa mereka itu adalah azab kubur. Oleh karena itu Allah berfirman pada ayat 47 dari surat At-Tur, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka itu tidak tahu kalau di kubur itu ada siksanya. Yang dimaksud ilmu di sini apa? Ilmu yakin. Ilmu yakin. Ya. Ilmu yang mendatangkan keyakinan. Ketika kita ngaji seperti ini, ini seharusnya ilmu ini mendatangkan keyakinan, ilmu yakin. Ya. Kalau misalkan nanti orang-orang zalim itu berada di hadapan neraka, baru ainul yakin. Mereka melihat dengan mata keyakinan mereka bahwa siksa itu ada.
siksa itu ada. Kemudian ketika mereka masuk ke dalam neraka, ya sudah, itu hakul yakin. Nah, mayoritas mereka tidak mengetahui bahwa ini benar. Karena apa? Li'annahu ghaib, karena ini adalah gaib. Saya mau tanya sama antum. Antum yakin enggak siksa neraka itu? Yakin. Antum yakin dari mana? Oh, enggak pernah lihat kok. Antum kalau bicara sama akademisi, akademisi akan mengatakan seperti itu. Enggak terbukti secara teori ilmiah. Bagaimana? Dari ayat sama hadis. Loh, kok antum percaya sama ayat sama hadis? Ya, itu iman itu sebelum melihat kita sudah mempercayainya, itu namanya iman. Kalau kita sudah menjalaninya dan melihatnya, mengalaminya, itu bukan iman namanya. Dan ini diantara senjata yang bisa kita gunakan untuk melawan orang-orang yang menggunakan logika dia, yaitu gini. Buktikan dari Al-Quran dan Al-Hadis itu yang tidak benar. Ya, buktikan dari Al-Quran dan Al-Hadis yang pernah dikatakan Al-Quran dan Al-Hadis yang tidak benar. Kalau pernah dalam Al-Quran dan Al-Hadis dikatakan sesuatu yang tidak benar, berarti kira-kira yang dikatakan apa yang nanti akan terjadi juga tidak benar. Contohnya gini, Allah dulu pernah menurunkan surat Ar-Rum sebelum Romawi mengalahkan Persia, itu sekitar 10 tahun. Ternyata yang Allah turunkan itu benar. Beberapa tahun setelah kekalahan Romawi dari Persia, nanti Romawi akan mengalahkan Persia, dan ternyata benar. Kemudian Nabi SAW juga pernah bersabda pada saat peristiwa Perang Khandaq bahwa Persia akan dikalahkan oleh kaum muslimin, dihancurkan kerajaannya, kemudian Romawi dikalahkan, kemudian Sam dikuasai. Ternyata benar. Maka dari dalil-dalil seperti ini dan banyak lagi dalil-dalil yang sudah dibenarkan, ya kan, bahkan dibuktikan oleh para ilmuwan, maka kita mengimani, maka ayat-ayat demikian juga dengan hadis-hadis yang lainnya pasti benar. Itu cara menghadapi para akademisi yang sering menggunakan logika mereka. Nah, jadi seperti itu. Makanya disinilah peran daripada ilmu yakin. Saya tambah yakin, ya, saya tambah yakin bahwa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya mesti benar. Para sahabat, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam proses penggalian apa itu namanya parit Khandaq, Nabi SAW bersabda dengan sabda seperti itu. Kemudian pada masanya Umar itu betul-betul terrealisasi, Persia dikalahkan, Romawi juga dikalahkan, kemudian Syam dikuasai. Keyakinan para sahabat itu semakin yakin, semakin besar bahwa Nabi SAW itu hak, yang dikatakan itu hak. Makanya keimanan mereka itu betul-betul mengakar, kuat. Nah, makanya ketika kita ngaji Al-Quran, ketika kita ngaji hadis, kemudian ada ilmu pengetahuan yang membenarkan apa yang dikatakan dalam Al-Quran dan Al-Hadis, maka seharusnya menambah keyakinan kita bahwa ini semuanya hak. Ya, Al-Quran bicarakan tentang apa itu namanya pertemuan dua lautan, ya, ternyata dibuktikan oleh ilmuwan pada masa sekarang itu hak. Bulan terbelah, ternyata ilmu pengetahuan yang modern mengatakan bahwa kalau dilihat struktur bulan, bulan itu dulu pernah terbelah kemudian kembali lagi. Jadi NASA pernah mempublikasikan hasil penemuan mereka bahwa bulan itu dulu pernah terbelah kemudian kembali lagi, karena apa, melihat struktur batu yang mengitari itu berbeda dari batu yang ada di sebelah kanan kirinya. Maka yang dikatakan dalam Al-Quran itu hak. Iqtarabatis sa'ah wa syaqqal qamar, dalam surat Al-Qamar. Nah, sehingga dengan adanya hal seperti ini, kita semakin yakin bahwa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya perihal azab kubur, perihal siksa neraka, perihal nikmat kubur, demikian juga dengan nikmat surga, itu hak. Ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi seperti itu cara kita meyakini bahwa ini adalah al-haq. Maka seharusnya kita tidak boleh ragu-ragu sama sekali. Makanya di awal dikatakan dzalikal kitabu la raiba fi, itulah kitab, tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman juga menjelaskan tentang siksa kubur, wa haqa bi ali fir'auna su'ul adab, dan keluarga Fir'aun itu diliputi oleh siksa yang pedih.
An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwa wa 'ashiya. Neraka itu dinampakkan kepada mereka di pagi dan petang. Yang dimaksud di sini itu adalah azab kubur. Nah, jadi orang kafir itu akan diliputi azab kubur. Wa haqa bi ali fir'aun, diliputi azab kubur dari atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Enggak pernah berhenti daripada azab kubur. Enggak pernah berhenti dari siksa kubur. Keluarga Fir'aun. Tidak cukup hanya itu, annaru yutraduna 'alaiha ghuduwa wa 'asiya. Neraka itu dinampakkan kepada mereka di pagi dan petang. Dinampakkan terus. Para jamaah, orang kalau misalkan setiap kali tidur itu mesti mimpinya mimpi buruk. Mesti kan tidak nyaman. Orang yang masih yang terjaga saja, yang sadar melihat ada orang bermimpi buruk, kan kelihatan. Tidak nyaman. Kita pun juga kasihan. Ya kan? Tapi itu yang nanti akan terjadi pada orang-orang kafir. Wallahu ta'ala bishawab. Kita melanjutkan. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berkata ketika menafsiri firman Allah surat At-Takatsur ayat 3. Allah berfirman Al-Hakumut Takatsur. At-Takatsur yakni menumpuk-numpuk dunia itu telah membuat kalian lupa. Membuat kalian lupa. Lupa dari apa? Dari kehidupan akhir, bahwa dunia itu hanyalah tempat singgah, bukan tempat tinggal kita. Kita wajib kembali ke tempat asal kita. Bapak ibu kita dulu berada di surga, kemudian ditipu oleh iblis, akhirnya dikeluarkan dari surga. Maka jangan sampai dunia membuat kita lupa, kita mesti kembali ke sana. Mengumpulkan dunia at-takatsur, menumpuk dunia itu telah membuat kalian lupa. Hatta zurtumul maqabir, hingga kalian mati, hingga kalian mendatangi kuburan. Allah SWT berfirman, kalla saufa ta'lamun, sekali-kali jangan. Jangan seperti itu, sekali-kali jangan. Saufa ta'lamun, karena kalian nanti akan tahu. Yakni apa? Ma yang zilu alaikum min adabi fil qabri, yakni turunnya siksa kubur kepada kalian. Ya, thumma kalla saufa ta'lamun. Kemudian sekali-kali jangan. Kemudian sekali-kali jangan. Diulangi dua kali. Saufa ta'lamun, karena kalian nanti akan mengetahui. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kalla saufa ta'lamun yang pertama itu perihal adab kubur, kemudian kalla saufa ta'lamun yang kedua itu perihal adab yang akan menimpa kalian dalam kehidupan akhir, yakni secara khusus ketika hari kiamat. Fal awwal fil qabri, yang pertama itu adalah siksa di dalam kubur, watsani fil akhirah, dan yang kedua itu dalam kehidupan akhir, yakni nerakanya Allah. Fat takrir lil halataini. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala mengatakan, maka pengulangan kalla saufa ta'lamun itu untuk menjelaskan perihal siksa di dua tempat, di dua keadaan, yakni yang pertama di kubur dan yang kedua adalah dalam kehidupan akhir ketika manusia dibangkitkan. Ini khotal iman jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Maka dari itu Zir bin Khubaysh pernah meriwayatkan dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, ya, Zir bin Khubaysh pernah meriwayatkan dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, dia mengatakan kunna nasyuku fi adabil qabri, dulu kami itu ragu-ragu tentang adab kubur. Adab kubur itu benar tak? Hatta nazalat hadis surah, sampai akhirnya ketika turun surat ini baru kami iman, yakin. Alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir, kalla saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Makanya tadi, ya, kalau sekiranya kalian mengetahuinya dengan ilmu yakin, latarawunnal jahim, nanti kalian betul-betul akan melihat jahim. Latarawunnal jahim, kalian betul-betul akan melihat jahim. Kalau melihat jahim itu adalah ainul yakin, betul-betul mata keyakinan, yakin yang dasarnya karena kita melihat. Ya, jadi seperti itu.
Nah, ini ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka ayat ini menegaskan kepada kita tentang siksa kubur, bahwa siksa kubur itu hak. Ya, kita bicara tafsir surat ini saja adanya pengulangan menunjukkan adanya penekanan, menunjukkan adanya penegasan bahwa itu adalah hak. Apalagi kita mengimani Allah tidak pernah dusta. Yang dikatakan oleh Allah itu benar. Tidak ada satupun yang dusta, tidak ada satupun yang batil. Semua yang dikatakan oleh Allah itu hak. Buktinya hingga saat ini tidak ada satupun ayat dalam Al-Quran itu yang terbantahkan. Sebagaimana tadi kita sampaikan. Jadi tidak ada satupun ayat Al-Quran yang terbantahkan, yang dibantah, tidak ada. Karena Al-Quran itu bersumber dari pencipta alam semesta beserta isinya, sehingga dia Allah Ta'ala biswa'at. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Dia mengatakan, yadiku 'alal kafir qabruhu. Ya, kuburnya orang kafir itu menyempit, hatta takhtalifa adla'uhu, hingga tulang belulangnya itu remuk. Wahual ma'isyah ad-dongka, itulah kehidupan yang sempit. Jadi Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana dikutip oleh At-Tabari dalam tafsirnya, makna daripada ma'isyah ad-dongka itu adalah ketika orang kafir berada di alam kuburnya, maka kubur itu menyempit, lahatnya itu menyempit, hingga tulang belulangnya itu remuk, hancur. Ya, jadi seperti itu. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atadruna fiman unzilat hadhil ayah? Tahu tidak kalian? Tahu tidak kalian? Ayat ini itu diturunkan untuk siapa? Fiman unzilat hadhil ayah? Kepada siapakah ayat ini diturunkan? Fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka untuknya kehidupan yang sempit. Wa nakhsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia dalam kehidupan kiamat dalam keadaan buta. Jadi nanti dibangkitkan dalam keadaan buta. Atadruna mal ma'isyah ad-dongka? Tahu tidak kalian apakah itu kehidupan yang sempit? Maka dikatakan di sini, ya, ini sebagaimana ada juga dalam kitab tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala. Jadi kadang para ulama tafsir terdahulu itu punya jalur periwayatan tersendiri. Kadang dia punya jalur periwayatan tersendiri. Nah, mereka mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Maka Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala mengatakan adzabul kafir fil qabri. Ini adalah siksanya orang kafir di dalam kubur. Walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang ada di tangannya, innahu laysallitu alaihi tis'un wa tis'una hayatan taninan. Sesungguhnya demi zat yang aku ada di tangannya, sesungguhnya orang kafir itu akan dibelit oleh 99 ekor ular yang taninan. Atadruna matanin, tahu tidak kalian at-tanin itu apa? Tis'atun wa tis'una hayatan, yakni 99 ekor ular. Likuli hayatin tis'ah arus, setiap ular itu punya 9 kepala. Yang fukhuna fi jismihi, membelit badannya. Yalsa'unahu wa yakhdashunahu ila yaumil qiyamah. Kemudian dia menggigitinya sampai hari kiamat. Wa yukhsharu min qabrihi ila mauqifihi a'ma. Sehingga karena dia senantiasa digigit, ya kan, dibelit, maka nanti dia dibangkitkan dari kuburnya ke tempat dia berdiri, yakni di padang mahsyar dalam keadaan buta. Jadi dalam keadaan buta. Ini sebagaimana diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya, langsung periwayatannya sampai ke Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, inilah kehidupan yang sempit, ya. Orang kalau dililit ular, ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, barangkali pernah melihat bagaimana ular itu memangsa mangsanya, dililit, ya, sesek, mati.
Jadi mesti sesak mati. Bagaimana kalau sambil digigit? Ya tentu apa itu namanya sangat berat ya, pasti sampai pada kematian. Nah, kalau dalam kehidupan dunia saja yang seperti itu terasa berat, apalagi kalau itu terjadi dalam kehidupan akhir, tentu lebih berat sebagaimana tadi sudah kita sampaikan. Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, dia meriwayatkan, aku mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallit 'alal kafir fi qabri tis'ah wa tis'una taninan tanhasuhu wa tuldighuhu hatta taquma sa'ah. Orang kafir itu akan dibelit ya di dalam kuburnya oleh 99 ekor ular. Di mana ular ini membelitnya, di mana ular ini menggigitnya, ya, mengunyahnya sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat. Jadi siksa itu ikhwatal iman jamaah sekalian yang dirahmati Allah, mulai dari kematian dia sampai hari kiamat. Berapa tahun? Kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Makanya sebenarnya kita bersabar dalam kehidupan dunia ini, sabar sholat jamaah itu tidak apa itu namanya terasa ringan kalau kita merenungkan beratnya kehidupan alam akhirat yang dimulai dari alam barzah, di mana seseorang itu mendapatkan kesulitan dalam kehidupannya di barzah, itu tidak ada apa-apanya kesulitan kita dalam kehidupan dunia. Antum sepeda motoran pergi mendirikan sholat jamaah jaraknya jauh, itu masih enggak ada apa-apanya, tidak seberat yang nanti akan terjadi dalam alam barzah. Ya, makanya hal-hal seperti ini seharusnya membuat kita ringan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Ta'ala. Lau anna wahidan minha nafakha fil ardi. Sekiranya satu dari ular itu, ya kan, meniupkan di bumi, ya, mungkin bisanya ma'ambatat khadra, niscaya tidak akan muncul tanaman-tanaman. Ya. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As mauquf. Riwayat ini mauquf, artinya mauquf itu sampai kepada Al-Amr bin Al-As, Abdullah bin Amr bin Al-As ya radhiyallahu ta'ala anhuma, tidak sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana disebutkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir, di mana para perawinya itu terpercaya. Perawinya terpercaya. Di sini ada catatannya. Disebutkan oleh Ibnu Amr, Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, "Tsumma yu'maru bihi," yakni al-kafir. Kemudian diperintahkan untuk diperlakukan kepada orang kafir, "Fayadhiku 'alaihi qabru." Kemudian kuburnya disempitkan. Watursalu alaihi hayatun, kemudian dikirimkan kepada orang kafir ini ular-ular ka'amthali a'nakil bukhti, yang besarnya itu sebesar leher-leher unta. Ular yang sebesar leher unta apa? Hah? Anaconda, ya, anaconda. Bukan ular derik. Ya, apalagi ular apa? Ular sawah. Ya, jadi ka'amthali a'nakil bukhti. Jadi ukurannya itu seukuran apa itu namanya lehernya unta. Fatakulu lahmahu, kemudian dia memakan dagingnya, hatta la tadhar ala azmihi lahman, hingga tidak tersisa di tulangnya secuil daging pun. Mungkin kalau kita menggunakan logika, menggunakan apa itu namanya ilmu dunia kita, dagingnya itu hancur. Ya, sebagaimana halnya dia berawal dari tanah, ya akhirnya hancur. Mungkin kita tidak beriman hal-hal yang gaib seperti ini, tapi itulah yang nanti akan terjadi pada sesuatu yang gaib yang kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Ya, kita tidak bisa melihatnya secara kasat mata. Tapi nanti akan menjadi nyata. Kemarin ada satu postingan Allah Ta'ala biswab, bisa saja itu benar. Ya, jadi ada orang yang mengisahkan orang ini tobat dari riba. Jadi mengisahkan di mana orang ini tobat dari riba. Awal mula pertobatan dia itu ketika apa itu namanya kepala dia, pimpinan dia itu meninggal. Jadi kepala dia, pimpinan dia itu meninggal. Dia kerja di satu perbankan. Meninggal. Ya, kemudian
dimakamkan, ternyata pada waktu yang sama itu ada dua orang yang meninggal, salah memakamkan. Jadi salah memakamkan. Setelah dimakamkan, belum sampai beranjak, ternyata yang seharusnya dimakamkan di sini datang. Keluarganya tidak terima, kecuali minta tetap dimakamkan di sini, digali, dipindahkan. Kemudian digali, belum sampai apa itu namanya ke bawah, sudah tercium bau seperti daging yang dipangkam. Tapi karena keluarganya tidak rela, tetap diminta untuk digali, sampai akhirnya mendapati papan-papan yang digunakan untuk menutupi jenazah itu sudah hangus, ya sudah hangus. Tapi karena apa itu namanya keluarganya masih tetap minta, akhirnya digali. Tapi akhirnya ketika melihat seperti itu, kondisi seperti itu, baunya tidak enak, ya seperti daging yang di apa itu namanya dipanggang itu, akhirnya keluarga ini merelakan, akhirnya dimakamkan di tempat yang lain, di masih satu area pemakaman tapi di lahat yang lain, akhirnya ditutup. Terkadang perkara-perkara gaib itu ditunjukkan kepada kita itu sebagai pelajaran, ya sebagai pelajaran bahwa azab kubur itu hak, azab kubur itu benar. Akhirnya dia taubat, dia resign dari pekerjaannya itu yang berhubungan dengan masalah riba. Jadi ikhwatal iman jemaah sekalian yang dirahmati Allah, insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita bahas khusus ya azab kubur dan perbedaan apa itu namanya keadaan para pelaku maksiat ketika dia mendapatkan siksa di dalam kubur mereka. Secara khusus kita akan bahas di antara bentuk-bentuk siksa kubur. Tapi yang jelas pada pertemuan kali ini kita bahas bahwa ini adalah hak. Nah, jadi seperti itu. Jadi kita jangan sampai mengira, ah ini kan paling karena dia sudah mati, kemudian dagingnya apa itu namanya akhirnya berubah menjadi tanah ya sebagaimana daging pada umumnya. Itu yang kita lihat. Itu yang kita lihat. Yang kita tidak lihat, ini masalah yang gaib. Ya, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya. Kemudian dikatakan di sini wa tursilu alaihi malaikah summum umyun fayatribunahu. Kemudian dikirimkan kepada orang mati ini, orang mati yang kafir ini, malaikat yang buta tuli, yatribunahu, yang memukulinya, bifatotisi, dengan tongkat atau dengan palu dalam riwayat yang lain. Kita sudah membahas ini, yakni secara khusus pertanyaan malaikat penjaga kubur. Dalam riwayat dikatakan dengan tongkat, dalam riwayat yang lain dikatakan dengan palu besi. Ya, dalam satu riwayat disebutkan menguatkan bahwa mereka para malaikat ini, malaikat yang menjaga alam kubur ini itu buta dan tuli, nggak tahu, nggak bisa jawab, pukul, nggak ada belas kasihan. La yasmauna sautahu, ya di mana para malaikat ini tidak mendengarkan suara teriakan dia, fayarhamunahu, kemudian menyayanginya, merahmatinya, mengasihaninya. Wala yubsirunahu fayarhamunahu, tidak juga melihat dia, sehingga ketika dipukul maka semakin hancur badannya, maka mereka tetap tidak mengasihaninya. Wala yukhtiuna hina yatribunahu, dan tidak meleset ketika dia memukulnya. Ya, tidak meleset ketika dia memukulnya. Ya, kalau dalam satu riwayat disebutkan yang dipukul itu adalah keningnya. Enggak meleset. Jangan punya pikiran oh ngelesi, belajar ngelesi misalkan. Ngelesi bahasa Jawa, bahasa apa? Menghindar. Enggak bisa. Enggak bisa. Ya. Jadi enggak bisa. Yu'radu 'alaihi maq'adahu minan nar. Akan ditunjukkan tempat kembali dia di neraka bukrata wa asiya, pagi dan petang. Apa yang Allah firmankan perihal bahwa Allah menunjukkan neraka di pagi dan petang kepada Fir'aun dan keluarganya, itu juga berlaku bagi orang-orang kafir seluruhnya. Mereka akan diperlakukan seperti itu, ditunjukkan, dinampakkan, ini loh tempatmu kembali, ini loh tempatmu kembali. Mesti tambah ketakutan terus. Dan itu setiap hari, pagi dan petang, sampai hari kiamat tiba. Dan mereka berdoa, orang kafir ini berdoa, ayyadum alaihi dhalika wala yukhlis ilannar. Mereka ingin sudah di sini saja, jangan sampai mereka ini digiring masuk ke dalam neraka. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala bisawab.
Mungkin ini yang bisa kita kaji. Ini ada beberapa hal sebenarnya saling melengkapi satu dengan yang lain. Seperti disebutkan di sini bahwa apa itu namanya keadaan orang-orang kafir itu berbeda-beda, ya. Ada di antara mereka yang siksanya seperti ini, ada yang siksanya seperti itu, ya. Dan ini sebenarnya saling menguatkan antara riwayat yang satu dengan yang lain. Kemudian perihal mereka melihat neraka, ya, juga disebutkan dalam surat Ar-Rahman, dikatakan Allah berfirman, hadzi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Ini neraka yang para pelaku dosa itu mendustakannya. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an, dan mereka mengelilinginya. Mereka mengelilinginya, ya. Jadi seperti itu. Dan akhirnya orang yang mati dalam keadaan kafir ini, ya, terus mulai dari sejak kematian dia sampai bangkitnya hari kiamat, dia merasakan kesulitan yang teramat sangat. Belum kesulitan dalam kehidupan akhir yang jauh lebih berat jika dibandingkan dengan alam barzah, alam kubur. Kemudian di sini penjelasan tentang pertanyaan malaikat penjaga kubur yang sudah kita bahas secara panjang dan juga lebar. Allah Ta'ala bisawab. Ada yang mau ditanyakan dari yang sudah kita sampaikan? Ada waktu 2 menit. Fadl. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ketika seseorang mengizinkan kuburan maka akan berdampak bagi yang meninggal? Saya belum menemukan penjelasan tentang masalah itu. Yang membawa dampak itu adalah ratapan. Yang membawa dampak itu adalah ratapan. Termasuk ratapan yang mendatangkan dampak itu adalah membuat makanan. Kita sudah membahas, ya. Jadi kita sudah membahas bahwa membuat makanan, ya, untuk orang yang datang itu diantara bentuk ratapan. Nah, itu ada dampaknya kepada orang yang mati. Meratap itu ada dampaknya untuk orang yang mati. Tapi untuk apa itu namanya membangun kuburan, bahasa kita adalah ngijing, kemudian mengapur, ya, itu tidak ada riwayat yang menjelaskan ada dampak untuk orang yang mati, tetapi berdampak bagi orang yang masih hidup. Jadi berdampak bagi orang yang masih hidup. Kenapa? Karena dia melakukan sesuatu yang dilarang oleh Nabi. Jadi yang mikul beban dosa siapa? Bukan orang yang mati, tetapi orang yang masih hidup. Jadi dia yang akan mendapatkan apa itu namanya beban dosanya. Allah Ta'ala bisawab. Ada lagi yang lain? Jelas nggih? Insya Allah ini yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, adab orang kafir dalam kuburnya, dan secara panjang lebar akan kita bahas perihal adab kubur, perbedaan keadaan para pelaku maksiat di alam kuburnya, ya, sesuai dengan kemaksiatan mereka. Ini akan kita bahas panjang lebar insya Allah Ta'ala. Baik, mungkin ini yang bisa kita kaji. Semoga yang kita kaji mendatangkan kebaikan untuk kita semua, juga untuk keluarga kita. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan membimbing kita. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.